lagi dengan channel ONGG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua, Apotesis. Ayo langsung aja ke alurnya. Ling Yan memandang Meng Chang dengan acuh tak acuh, kemudian pukulan energi sejati menyebar dan bunga bermekaran, membentuk bidang setengah lingkaran untuk melindungi semua orang. Sebenarnya hanya setelah memasuki alam laut dewa, Anda dapat memiliki domain Anda sendiri. Namun teknik Ling Yan agak istimewa, sehingga dapat mensimulasikan domain 10.000 bunga yang unik. Dengan semua ini, bisakah Anda menghentikan saya? Enceng mendengus dingin, mengipasi sayap di belakang punggungnya, mengambil langkah di udara, dan meninju yang seperti menghancurkan bahan kering. Dan segera mencekik kelopak bunga yang sedang mekar, sehingga semuanya dalam kekacauan. Namun melihat ekspresi Ling yang berangsur-angsur menjadi lebih dingin, senyuman tipis muncul di wajah Meng Chang. Dulu, Ling Yan adalah eksistensi yang tak terkalahkan di mata Meng Chang. Bahkan Meng Tian bukan relawan Ling Yan, tapi sekarang dia tidak bisa menahan tinjunya. Namun ekspresi Ling Yan tidak goyah sama sekali. Dia melambaikan tangannya dengan ringan dan lebih banyak kelopak bunga dengan cepat berkembang, menghalangi bagian depan. Pada saat yang sama, dia berkata dengan ringan, Meng Chang, apakah Anda tidak memperhatikan perubahan di sekitar Anda? Perubahan apa? Meng Chang menyipitkan matanya dan melirik, melihat kabut tipis dia sepertinya tiba-tiba teringat hal yang sangat penting, yang membuat wajahnya tiba-tiba berubah. Ini... Pada saat ini, Tian Hu dan Xue Lu Tian dan 4 orang lainnya juga bergegas, dan Tian Hu berteriak keras. Ini tidak baik. Meng Chang, kita sepertinya terjebak dalam... kabut. Meng Chang mengucapkan kata-kata selanjutnya untuk Tian Hu. Meskipun kabut merupakan hal yang sangat umum yang terjadi, bahkan cuaca berkabut sering terjadi di benua naga laut. Saat musim dingin dan musim semi, tapi perbedaan dengan Gua Xuanming, hanya ada satu tempat yang berkabut di Gua Xuanming, yaitu area inti. Jadi menghadapi kabut itu sama dengan memasuki area inti. Adapun mengapa ada kabut di Gua Xuanming, itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Bagi banyak pejuang di benua naga laut, namun setiap pejuang di Menara Dosa harus bersyukur atas kabut tersebut. Karena semua orang tahu bahwa Gua Xuanming dipenuhi dengan cahaya kematian Xuanming sepanjang tahun. Kecuali monster di dalam Gua Xuanming, makhluk di luar tidak dapat menahan kematian ini. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mereka tidak akan bisa menahan cahaya kematian Xuanming. Jika tidak, mereka akan berubah menjadi genangan nanah. Menurut spekulasi, cahaya kematian Xuanming di Gua Xuanming seharusnya memancar dari kawasan inti. Namun untuk jangka waktu tertentu setiap tahun, semburan kabut akan muncul di kawasan inti. Justru karena adanya kabut tersebut, bahwa cahaya kematian sangat melemah, sehingga para prajurit di Menara Dosa memiliki kesempatan untuk masuk dan menjelajahi. Lagi pula, tanpa lapisan kabut ini, sejauh ini tidak ada seorang pun di benua naga laut yang bisa menginjakkan kaki di Gua Xuanming. Namun, meskipun banyak pejuang yang bersyukur atas kabut ini, mereka juga takut terhadap kabut ini. Bagaimanapun, jangkauan yang tertutup kabut adalah area inti. Jadi keberadaan tak dikenal yang ada di area inti, belum ada yang tahu. Sebelumnya, semua ras pernah bergabung untuk menjelajahi kabut, tetapi tidak ada seorang pun yang memasuki kabut yang selamat. Jadi, apakah itu Meng Chang atau Ling Yan, di dalam hati mereka, kabut sama dengan area inti. Dan area inti sama dengan tanah terlarang. Mustahil! Meng Chang mengeluarkan sepotong kulit domba dari dadanya dengan desir. Peta klan iblis bergambar di kulit domba ini. Kita seharusnya tidak memasuki area inti. Tidak mungkin di sini adalah area inti. Yu Fengyin dan Ling Yan juga mengeluarkan peta dan dengan hati-hati membandingkannya. Kemudian Yu Fengyin menggelengkan kepalanya. Ini memang bukan area inti, hanya saja area inti telah melebar. Mata Ling Yan sangat rumit.
karena terdapat garis pemisah yang sangat jelas antara area luar dan area dalam. Dan monster di area luar tidak akan memasuki area dalam. Namun tidak ada garis pemisah yang jelas antara area inti dan area dalam. Tapi dimanapun kabut menyebar, itulah inti areanya. Setelah mendengar kata-kata semua orang, ekspresi Yun Luo tetap tenang. Sementara wajah Sun tersenyum tipis dan sepasang mata indah menatap ke area Yun Luo. Tapi entah kenapa, Sun sangat waspada terhadap Yun Luo dari awal hingga akhir. Bahkan kabut yang menakjubkan tidak membuat Sun tahu apapun. Adapun Lo Seng, alisnya benar-benar berkerut karena dia baru saja dikejar oleh Meng Chong. Cincin penyimpanan Lo Seng menjadi semakin panas karena kupu-kupu giok di ruang dalam cincin telah berubah menjadi bola api yang menunjukkan bahwa area yang ditunjukkan oleh kupu-kupu giok itu tepat di dalam kabut. Tampaknya warisan yang dimaksud oleh Tian Mo Abadi harus berada di area inti. Meskipun Lo Seng masih sangat tenang, dia juga tahu bahwa situasi saat ini tidak optimis. Area inti yang terkenal harus berisi sesuatu yang aneh. Hal yang paling mengerikan adalah mereka tidak tahu apa-apa tentang kabut ini. Jadi bagaimana Lo Seng bisa memecahkannya? Ling Yan menatap Meng Chong dan berkata dengan tenang, "Sekarang, apakah Anda masih ingin bertarung?" Mendengar itu, ekspresi Meng Chong sangat suram. Dia tinggal di bawah menara dosa untuk berlatih dan mengetahui misinya dengan sangat baik. Sampai batas tertentu, bagaimanapun dia adalah orang yang mati. Dia ingin memastikan Lo Seng tidak bisa meninggalkan Gua Xuanming setelah membiarkan Lo Seng mati di Gua Xuanming. Maka misinya akan selesai. Namun setelah dia benar-benar menyadari bahwa dia telah memasuki area inti, mentalitas Meng Chong berubah drastis lagi. Karena sekarang Meng Chong tidak ingin mati. Dalam ide Meng Chong, selama dia membunuh Lo Seng, dia bisa terus mengintai di Menara Dosa di masa depan. Dia akan menjadi satu-satunya raja di Menara Dosa. Meskipun di Menara Dosa dia juga akan terkena kekuatan kutukan. Namun berdasarkan pengalaman masa lalu, kekuatan kutukan di Menara Dosa tidak langsung pecah. Melainkan membutuhkan waktu sebulan. Sebelumnya, pernah ada seorang panglima perang puncak yang dipromosikan menjadi santo perang di Menara Dosa. Tetapi setelah orang tersebut dipromosikan menjadi orang suci perang, kekuatan kutukan tidak muncul begitu saja. Sebulan kemudian, santo perang tersebut dikutuk sampai mati. Dan setiap kali Meng Chong kembali ke Menara Dosa, dia hanya tinggal selama 10,5 hari dan segera kembali ke Gua Xuanming agar dia tidak terpengaruh oleh kekuatan kutukan. Saat kekuatan Meng Chong meningkat selangkah demi selangkah, dia tumbuh menjadi orang suci perang tingkat tinggi dan orang kuat di alam laut dewa di masa depan. Sehingga dia akan menjadi pengendali sebenarnya Menara Dosa. Bahkan tanah suci iblis ganda akan melihat wajahnya. Lagi pula, dengan kekuatannya, siapa yang bisa bersaing dengannya di Menara Dosa? Tapi dia tidak menyangka, hanya karena dia mengejar Lo Seng sepanjang jalan, dia jatuh ke dalam kabut. Jadi bagaimana mungkin Meng Chong tidak terjerat sekarang? Tidak, bunuh Lo Seng dulu, lalu saya akan mencari cara meninggalkan kabut. Meng Chong melambaikan pedangnya dan menunjuk langsung ke Lo Seng. Melihat itu, ekspresi Ling Yan menjadi gelap dan cipiran muncul di wajahnya. Semua orang telah jatuh ke dalam kabut sekarang. Mari kita bicara tentang masalah serius setelah kita keluar dari kabut. Kami akan membiarkan Anda sukses dengan mudah. Meskipun setelah Meng Chong melahapnya buah dewa iblis langit hitam menjadi sangat kuat, tapi Ling Yan bukannya tanpa kartu trupnya. Jika kedua belah pihak menggunakan kekuatan penuh mereka dan bersikeras bertarung sampai mati, hasil akhirnya mungkin tidak mudah untuk dikatakan. Mari kita pikirkan bagaimana cara meninggalkan kabut. Pada saat ini, Xue Lutian berkata dengan kagum, tetapi dia berpikir dalam hatinya bahwa hari ini adalah hal paling sial dalam kehidupannya. Jika dia punya mengetahui hal itu akan terjadi,
Pada saat itu dia tidak boleh memberitahu Meng Chong. Dan Swelo Tian lebih memilih dicapit-capit oleh burung tuna dan serigala hijau daripada mati di tempat yang mengerikan ini. Meng Chong menarik nafas dalam-dalam lalu berkata dengan dingin, "Kabut hanya dikabarkan menakutkan, bukan berarti kita tidak bisa keluar." Jelas semua orang hanya tahu sedikit tentang kabut dan sebagian besar tidak tahu tentangnya karena kabut ini berasal dari spekulasi semua orang. Menurut legenda, selama Anda terjebak di dalam kabut, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari kabut tersebut. Namun, hal tersebut mungkin tidak benar. Bagaimanapun, itu hanya lapisan kabut tipis. Apakah itu benar-benar dapat mencegah banyak prajurit untuk keluar? Mari kita berdamai untuk saat ini dan kesampingkan perselisihan untuk sementara dan kita bicarakan semuanya setelah kita keluar dari kabut. Saran Ling Yan. Ini saran yang bagus. Swelo Tian tersenyum cepat. Meng Chong menatap tajam ke arah Swelo Tian dan segera membungkam Swelo Tian. Kemudian Meng Chong mengangguk. Oke, mari kita bicara setelah kita keluar dari kabut. Ayo kembali dengan cara yang sama sekarang. Sebenarnya, jalan yang baru saja mereka lewati bukanlah jalan yang sama, karena ada peta-peta gundul di mana-mana di area ini. Sayang, terlihat datar, bahkan tanpa gundukan kecil. Mereka dua kelompok orang ini, yang satu di belakang yang lain, mengesampingkan perselisihan mereka untuk sementara waktu, dan berjalan kembali dengan hati-hati. Namun kabut yang tadinya masih tipis, sekarang menjadi semakin tebal. Karena kabut putih itu seperti susu yang menyebar di udara, melayang perlahan sehingga hampir menghalangi garis pandang mereka. Meskipun kedua belah pihak untuk sementara mengesampingkan perselisihan mereka karena kabut, tapi semua orang masih berhati-hati dan menjaga jarak tertentu saat ini. Bagaimanapun kedua belah pihak adalah musuh. Adapun Meng Chong yang baru saja mengejarnya dan berlari sekitar 20 atau 30 mil jauhnya, tetapi tidak lama kemudian dia memasuki area berkabut. Mungkin hanya 4 atau 5 mil jauhnya. Dengan kecepatan terbang orang-orang ini, mereka seharusnya bisa kembali dalam beberapa lusin nafas. Sekarang hati semua orang terangkat karena tidak ada yang tahu apakah mereka bisa keluar dari kabut. Setelah waktu untuk sebatang dupa telah berlalu, ekspresi semua orang menjadi semakin buruk. Menurut kecepatan terbangnya, sebatang dupa dapat terbang puluhan mil. Namun masih ada kabut tak berujung di depan dan mustahil menemukan tepi kabut ini. Ini terjadi seperti rumor yang beredar. Ketika Anda memasuki kabut, tidak ada jalan kembali. Kata Swelo Tian dengan wajah sedih. Diam! Tegur Meng Chong. Meskipun dia tetap tenang di permukaan, ada sedikit kepanikan di hatinya. Karena iblis adalah ras yang paling mengetahui Gua Xuan Ming. Terakhir kali, mereka bersama-sama menjelajahi area inti. Kemudian iblis yang diutus memiliki orang terbanyak yang merupakan kerugian terbesar. Terlebih lagi selama penjelajahan area inti, klan iblis adalah yang paling siap. Dan semua orang membuat kartu kehidupan mereka dan memasang jimat transmisi secara bersamaan. Namun setelah memasuki kabut, semua catatan transmisi terputus dan tidak mungkin berkomunikasi dengan orang di luar. Sedangkan kartu kehidupan baik-baik saja. Jika kartu kehidupan tidak rusak, maka orang tersebut tidak akan mati. Jadi setelah memasuki kabut, orang tersebut pasti akan baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, tetapi 3 hari kemudian, semua kartu kehidupan akan rusak secara bersamaan. Sehingga lebih dari selusin prajurit klan iblis teratas, semuanya mati dalam sekejap. Adapun apa yang membuat para pejuang puncak itu mati seketika, itu menjadi sebuah misteri yang tidak akan pernah terpecahkan. Sekarang Meng Chong memiliki kesempatan untuk mengungkap misteri ini, dan harga yang harus dibayar mungkin adalah nyawanya sendiri. Jadi saat ini, Meng Chong yang khawatir juga terpaksa tetap tenang. Pada saat ini, Lo Seng yang tidak jauh di belakangnya tiba-tiba berkata, "Berhenti!"
Mendengar itu, semua orang kembali menatap Lo Seng dan kemudian Zhou Fei ingin bertanya, apa yang terjadi? Lihat! Lo Seng menunjuk ke tanah. Ada tanda kecil di tanah yang membuat semua orang melihat tanda itu dan kemudian bertanya, apa itu? Tepat sebelum kita pergi, saya diam-diam meninggalkan tanda ini. Lo Seng melihat tanda itu dengan ekspresi yang rumit dan berkata dengan cemberut, sekarang kita kembali ke tempat semula. Sui Lo Tian tertawa sedih. Sepertinya kita berputar-putar. Lo Seng mengangguk, tapi hati semua orang tiba-tiba tenggelam. Mengapa ini terjadi? Kami jelas terbang dalam garis lurus, kata Zhou Fengyin. Lo Seng tersenyum tipis. Apakah Anda yakin kita terbang dalam garis lurus? Tentu saja, Zhou Fengyin menjawab dengan tegas. Lo Seng menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, jangan bicara tentang apa yang aneh, tentang kabut ini, karena tidak mudah bagi kita untuk terus bergerak dalam garis lurus. Lo Seng, apakah Anda menertawakan IQ kami? Zhou Lo Tian mencibir. Jelas mereka adalah sekelompok pejuang puncak, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bisa terbang dalam garis lurus? Bahkan itu dapat dilakukan oleh pejuang prajurit. Jadi kata-kata Lo Seng agak sulit dipercaya. Lo Seng melirik Sui Lo Tian dengan ringan, kemudian dia mengulurkan tangan dan merobek sepotong kain dari jubahnya. Dan berkata kepada Sui Lo Tian, kemarilah, apa yang akan Anda lakukan? Sui Lo Tian menatap Lo Seng dengan waspada. Jangan khawatir, saya hanya meminta Anda melakukan percobaan, dan saya tidak akan melakukan apapun, kata Lo Seng. Sui Lo Tian memandang Mei Chong dan yang lainnya. Tentu saja dia tidak ingin pergi ke sana karena dia takut Lo Seng tiba-tiba membunuhnya. Tapi ada Ling Yan dan yang lainnya di sampingnya, jadi bagaimana dia bisa menolak? Setelah melihat postur Lo Seng, Mei Chong mengangguk dan memerintahkan, Sui Lo Tian, pergilah! Setelah kata-kata itu keluar, Sui Lo Tian tidak berani melanggar perintah Mei Chong, jadi dia harus gigit jari dan berjalan ke Lo Seng. Lo Seng mengangkat kain itu dan berkata kepada Lo Tian, sekarang Anda tidak perlu terbang, lindungi semua esensi dan persepsi sejati Anda, kemudian bergerak maju. Apa ini? Zhou Lo Tian juga penuh dengan wajah bingung sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Ikuti saja, kata Lo Seng dengan serius. Zhou Lo Tian menoleh ke belakang dan menatap mata Mei Chong, tapi dia harus patuh. Kemudian Lo Seng menutupi mata Sui Lo Tian dengan kain dan berkata, maju! Di bawah perintah Lo Seng, Sui Lo Tian mengambil langkah maju. Ayo teruskan! Di bawah desakan Lo Seng, langkah Lo Sui Lo Tian menjadi semakin cepat, bergerak cepat ke arah depan. 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki, 40 kaki. Setelah Sui Lo Tian sudah jauh di depan dan sosoknya perlahan jatuh ke dalam kabut. Di mana saya? Apakah sekarang baik-baik saja? Sui Lo Tian bukanlah orang yang berani pada awalnya. Belum lagi dia masih berada di tempat hantu saat ini. Jadi siapa yang tahu apakah monster akan muncul dan menelannya dalam satu gigitan? Saat berikutnya, Mei Chong hendak berbicara, tetapi Lo Seng menghentikannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk terus berkata kepada Sui Lo Tian, ayo pergi, lanjutkan, kami akan segera sampai. Mendengar itu, Sui Lo Tian mempercepat langkahnya dan bergerak maju dengan cepat. Namun, semua orang menyaksikan sosok samar Sui Lo Tian berputar-putar di kabut dan akhirnya kembali ke titik awal dan datang ke Lo Seng. Segera Lo Seng mengulurkan tangannya dan menarik kain di yang menutupi mata Sui Lo Tian. Namun Sui Lo Tian memandang semua orang dengan aneh dan berkata, kalian telah mengikuti saya kan? Mendengar itu semua orang menggelengkan kepala karena mereka tidak bergerak satu langkah pun. Saya jelas-jelas berjalan dalam garis lurus tadi, Sui Lo Tian berkata dengan aneh. Anda pikir itu garis lurus, tapi ternyata tidak. Lo Seng berkata dengan ringan.
kita bisa keluar dari garis lurus karena kita punya hal yang jelas yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Misalnya, perlahan-lahan mendekati gunung besar. Dengan cara ini, kita dapat mempertahankan garis lurus. Tetapi dalam kabut ini, semua objek referensi menghilang. Dan kabut tebal ini menjadi kain yang menutupi mata kita. Jadi, kita hanya berputar-putar. Jadi begitu, kenapa saya belum pernah mendengarnya? Yu Fengyi dan yang lainnya juga berkata dan aneh. Losa menggelengkan kepalanya dengan ringan, karena benua naga laut selalu dalam kekacauan. Yang ada hanya pembunuhan, jadi kelangsungan hidup di sini tidak stabil. Namun di wilayah tengah, yang kelangsungan hidup lebih stabil, secara alami memiliki warisan budaya. Jadi tidak mengherankan jika para makhluk dunia naga laut tidak mengetahui prinsip ini. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ling Yan bertanya. Pada saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Loseng. Jelas mereka melihat harapan pada Loseng, karena tanpa mengetahui alasannya, penampilan Loseng memang ajaib. Teruslah berjalan. Loseng mengelurkan pedang panjangnya, membuat tanda di tanah, dan kemudian memilih arah untuk masuk. Melihat itu, semua orang saling memandang dan ekspresi mereka menjadi semakin rumit. Tapi semua orang menaruh semua harapan mereka pada Loseng. Faktanya, Loseng tidak menyelesaikan semua kata-katanya karena dia bukannya tanpa referensi. Bagaimanapun, benda kubu-kubu giok ruang cincin di dadanya bisa menjadi referensi. Karena semakin jauh Loseng dari warisan yang disebutkan oleh Infortan Tian Mio, semakin rendah suhu cincin di dadanya, dan semakin dekat dia dengan warisan itu, semakin tinggi suhu cincin di dadanya. Jadi, selama suhu di dalam cincin lebih rendah, maka kupu-kupu giok di ruang cincin mekar lebih sedikit. Itu berarti semua orang terus-menerus menjauh dari area inti. Jadi, memanfaatkan ini seharusnya tidak sulit untuk pergi wilayah inti. Bagaimanapun, kupu-kupu giok itu seperti cahaya penuntun. Tapi keanehan sebenarnya dari kabut yang ada di sini, ketika semua orang kembali sekarang, suhu cincin jelas semakin rendah. Tapi tiba-tiba menjadi semakin lebih panas lagi. Pada saat yang sama, panas dan dingin terus-menerus bergantian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang tidak berjalan lurus dan tidak pula berputar-putar, melainkan bergerak ke kiri dan ke kanan. Dengan kata lain, kadang jauh, kadang dekat, seolah-olah mereka tersesat di ruang khusus. Tapi Losen tidak memberitahukan rahasia ini. Pertama, itu tidak perlu, dan kedua, tidak mungkin menyebabkan kepanikan yang lebih besar. Karena semua orang tampaknya lebih berhati-hati saat mereka bergerak maju. Kali ini, tidak hanya Loseng, tetapi yang lain juga terus-menerus membuat tanda. Setelah satu batang dupa, tiga batang dupa, satu jam, dua jam. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, hati semua orang berangsur-angsur tenggelam ke dasar. Setiap orang memang menggunakan tekniknya masing-masing untuk meninggalkan bekas di tanah. Namun tanda tersebut kacau balau. Misalnya, ketika Anda baru menemukan tanda pertama, seharusnya ada tanda kedua di sebelahnya. Tetapi tanda keenam muncul, jadi dalam kabut ini tampaknya ada labirin spesial yang sangat besar. Saya tidak tahan lagi. Saat semua orang masih bergerak maju tanpa suara, dan Suelo Tian tiba-tiba berteriak, karena dalam kabut tebal ini pikirannya sangat tegang, dan suasananya sangat menyedihkan. Seolah-olah Suelo Tian dan yang lainnya hampir diambang kehancuran. Tapi Zhou Fengyin, Yu Shuhui, dan Lan Yan masih baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka telah melewati pelatihan gerbang reinkarnasi, sehingga hati seni bela diri mereka sangat stabil. Namun Suelo Tian dan yang lainnya belum memasuki gerbang reinkarnasi. Jadi hati seni bela diri mereka jauh lebih tidak stabil dibandingkan mereka. Jadi dapat dibayangkan kondisi mental mereka saat ini. Jika Anda tetap di tempat Anda sekarang, Anda hanya akan mati di sini. Kata Meng Chong dengan tenang, jelas dia tidak berminat untuk memperhatikan Suelo Tian. Kita tidak bisa keluar, kita pasti akan mati di sini. Suelo Tian berkata dengan ekspresi gila. Benarkah?
Mencong mengepalkan tinjunya ke arah Swelotian. Sebaiknya saya membiarkan Anda mati sekarang. Melihat Mencong benar-benar berencana untuk mengambil tindakan, Swelotian segera tutup mulut. Karena ini sebenarnya bukan saat yang tepat untuk mengucapkan kata-kata yang membuat frustasi saat ini. Karena dapat dengan mudah menambah kegugupan orang lain. Pada saat ini, semua prajurit puncak dari klan Yoye tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak. Apa itu? Segera semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh prajurit puncak. Dan garis cahaya muncul di kejauhan dengan titik merah. Namun titik merah itu tampak menakutkan. Karena itu tergantung di cakrawala, seperti matahari terbit di kabut pagi. Bagaimanapun, kabut ini hampir menghalangi semua garis pandang, sehingga tidak ada yang bisa melihat apapun. Dari jarak 100 kaki, tapi titik merah bisa menembus lapisan kabut, dan membuat semua orang bisa melihat dengan jelas. Segera Loseng mendongak, matanya bersinar dengan cahaya hijau. Sebelumnya bahkan dengan matanya yang jernih, dia tidak dapat menembus kabut aneh. Tetapi ketika mata yang jernih itu dinyalakan, titik merah menjadi sedikit lebih jelas. Cahaya ini sangat mirip dengan cahaya kematian Xuan Ming. Bagaimana menurut Anda? Kata Loseng. Lingyan mengangguk setuju. Itu benar, titik merah itu terbungkus kabut dan kemungkinan besar cahaya kematian Xuan Ming di seluruh gua Xuan Ming terpancar oleh titik merah ini. Ayo pergi! Setelah berjalan sekian lama, bukan saja kita tidak meninggalkan kabut, tapi kita semakin dekat dengan inti. Dengan kata lain, kita sebenarnya menuju ke inti. Wajah Zhou Feng juga sangat jelek. Sekarang semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak ketakutan. Siapa yang tahu itu adalah inti iblis. Tapi tidak peduli apa itu, terlalu mudah untuk membunuh mereka. Biarkan saja. Mata Mencong berbinar. Sekarang kita punya referensi. Kita bisa berjalan ke arah yang berlawanan. Singkatnya, jangan mendekati titik merah. Saran Mencong segera disetujui oleh semua orang. Karena menurut pernyataan Loseng sebelumnya, setiap orang tidak memiliki objek referensi. Jadi jalan-jalan hanya berputar-putar. Tetapi sekarang setelah ada objek referensi, sudah untuk mengatakan bahwa selama mereka semakin jauh dari objek referensi titik merah, mereka akhirnya bisa meninggalkan kabut ini. Jadi kemunculan titik merah memberi secercah harapan kepada semua orang. Setelah ekspresi semua orang bersorak, hanya Loseng yang memiliki senyuman pahit di wajahnya. Saya khawatir, itu tidak semudah itu. Loseng awalnya memiliki objek referensi sendiri. Meski begitu, dia merasa arah kemajuan semua orang benar-benar kacau. Jadi bagaimana kabut ini bisa dipecahkan dengan begitu mudah? Namun Loseng tidak berbicara saat ini, karena semua orang memilih untuk mencoba. Dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Jadi saat ini semua orang mengikuti Mencong dan terus bergerak maju. Bahkan sejak menemukan objek referensi ini, kecepatan semua orang juga meningkat dengan cepat. Berlari berlawanan arah dengan titik merah, seolah-olah mereka dapat meninggalkan kabut jika terus berlari. Namun dalam prosesnya, Loseng menemukan kupu-kupu janggut di cincin di dadanya semakin ganas. Jadi tidak perlu dikatakan lagi, mereka seharusnya semakin dekat ke inti sekarang. Benar saja. Tidak tak lama kemudian dia mendengar Swelotian menjerit aneh lalu menunjuk ke titik merah di langit dan berkata dengan ragu-ragu. Hei titik merah, itu semakin besar dan besar. Segera semua orang melihat ke atas kemudian wajah mereka tiba-tiba berubah drastis. Sebelumnya titik merah yang bergantung di cakrawala tadi hanyalah sebuah titik redup. Namun sekarang telah menjadi sebesar kepalan tangan. Yang menunjukkan bahwa setiap orang semakin mendekati titik merah tersebut. Aneh sekali. Kita jelas-jelas berjalan berlawanan arah. Kenapa kita semakin dekat dengan titik merah itu? Seorang prajurit puncak klan malam berkata dengan gemetar. Lingyan menggigit bibirnya dan dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di depannya.
Hanya ada satu penjelasan, ada kekuatan tak terlihat dalam kabut ini yang membimbing kita untuk mendekati area inti ini. Atau seret kita ke sana. Nincong menganalisis. Pada saat ini Yonluo yang telah lama berdiam tiba-tiba berbicara. Kita tidak bisa keluar dari kabut ini. Jelas Mencong dan kelompoknya tidak mengetahuinya, tetapi Lin Yan, Zhou Feng dan yang lainnya tahu bahwa Yonluo sepertinya cukup mengenal Gua Xuanming. Jadi keduanya berkata hampir bersamaan. Apa yang terjadi? Apakah ada cara untuk memecahkannya? Yonluo berkata dengan ringan. Iya. Kenapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Mata Zhou Fengin melebar karena semua orang telah bekerja dalam ketakutan begitu lama. Tapi Yonluo yang sudah mengetahuinya hanya diam di sampingnya. Jadi saat ini Zhou Fengin tidak tahu harus berkata apa. Yonluo memiliki wajah tanpa ekspresi dan berkata. Tetapi Anda tidak bisa melakukannya. Apa maksud Anda? Lin Yan berkata dengan cemberut. Kabut ini sebenarnya ada lingkaran sihir yang berisikan kekuatan hukum ruang. Jawab Yan Luo. Jika Anda ingin keluar dari kabut ini, Anda harus mahir dalam hukum ruang di atas 3 tingkat. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa melakukannya itu. Hukum ruang tingkat 3? Senyum masam muncul di wajah Zhou Suhe. Dari orang-orang ini yang mahir dalam hukum ruang ada 2, yaitu satu adalah Lo Seng dan yang lainnya adalah Yo Suhe. Sekarang Lo Seng perlahan-lahan mencerna hukum ruang tingkat 2. Pada awalnya Lo Seng mengandalkan tablet batu di alam naga sejati untuk memahami hukum ruang tingkat pertama. Dan di Monumen Bakat, dia memahami dasar hukum ruang tingkat 2. Kemudian dia mengandalkan poin ini dan menyewa tablet batu yang tersisa di Menara Dosa untuk latihan. Namun, dia hanya memahami sekitar setengah dari hukum ruang tingkat 2, jadi masih ada jalan yang harus ditempuh sebelum tingkat 2 selesai. Tapi Lo Seng, dalam mempraktekkan hukum seperti ini, kecepatannya sudah sangat cepat. Adapun Zhou Suhe, dia bahkan lebih tak tertahankan daripada Lo Seng. Hukum ruang tingkat pertama, Zhou Suhe belum sepenuhnya dikembangkan. Adapun hukum ruang tingkat 2, dia hanya memahami sedikit. Dan Yonluo berkata bahwa kabut ini membutuhkan penguasaan hukum ruang tingkat 3 untuk bisa keluar. Tapi mereka tidak bisa memahami hukum ruang di sini. Karena itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berlatih sebelum mereka bisa mencapai hukum ruang tingkat 3. Saat itu kabut mungkin sudah menyebar dan semua orang akan mati karena cahaya kematian Xuanming. Apakah tidak ada jalan lain? Zhou Fengyi bertanya lagi. Ya, jawab Yonluo lagi. Semua orang sangat tidak puas dengan cara Yonluo dan menatapnya dengan marah, sementara Sun menunjukkan cibiran. Karena dia tahu kepribadian Yonluo. Bagaimanapun Yonluo selalu seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan? Bisakah Anda memberitahu saya sekaligus? Mencong berkata dengan marah. Yonluo sama sekali tidak peduli dengan suasana hati semua orang dan masih berkata dengan tenang. Jika Anda menemukan disformasi yang mengendalikan lingkaran sihir ini, Anda secara alami dapat keluar. Di mana disformasi? Seseorang bertanya lagi, Yonluo menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah ke Gua Xuanming, dan ini adalah pertama kalinya saya pergi, jadi bagaimana saya bisa tahu? Saya kira itu ada di suatu tempat di area inti. Karena Anda belum pernah masuk, bagaimana Anda tahu tentang Gua Xuanming, bahkan apa yang terjadi di sini? Mencong bertanya, menatap Yonluo dengan ekspresi rumit. Yonluo mengedipkan matanya, lalu berkata, saya tidak akan memberitahu Anda. Tepat ketika mendengar kata-kata ini, Mencong hampir menyerang Yonluo. Namun pada akhirnya dia menahan amarah di dalam hatinya dan menghela nafas dalam-dalam. Sekarang, mari kita maju selangkah demi selangkah. Jika tidak berhasil, kita akan langsung ke intinya. Jika kita cukup beruntung, kita mungkin mendapat peluang lebih besar.
Mendengar itu, semua orang terdiam karena pada titik ini mereka benar-benar tidak punya pilihan. Tapi saat ini mentalitas semua orang menjadi relatif tenang. Bagaimanapun mereka semua tampak seperti mempertaruhkan nyawa mereka. Dan ini juga yang telah mereka lakukan. Ambillah apa yang telah Anda sepakati dan hancurkan. Jika semua orang dikuburkan di sini pada akhirnya, itu adalah keberuntungan mereka sendiri tidak cukup. Saat semua orang bergerak maju, titik merah kecil itu sekarang seperti piringan besar merah yang tergantung di cakrawala dan semua orang secara bertahap merasakan kekuatan cahaya kematian Xuan Ming. Meskipun dipisahkan oleh kabut tebal, cahaya kematian Xuan Ming masih bisa menembus melalui itu, sehingga esensi pelindung tubuh setiap orang diuji saat ini. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.